Gochujang merupakan bumbu masakan khas Korea yang sering digunakan sebagai bahan membuat saus tteokbokki. Mau tahu apa saja manfaat gochujang dalam masakan? Yuk simak videonya sampai habis. Bahan utama gochujang ini ialah bubuk cabai kering. Hal ini yang membuat gochujang didominasi rasa pedas. Selain itu, gochujang juga mengandung miso di dalamnya. Miso ini bisa menambahkan rasa umami dan membuat masakan menjadi lebih enak. Selain bisa digunakan sebagai bumbu masakan berkuah seperti sup, gochujang juga bisa digunakan sebagai bumbu marinasi loh, sesama lovers. Kamu bisa menambahkan bawang putih cincang, gula pasir, atau kecap asin untuk menyeimbangkan rasa dari gochujang sebagai bumbu marinasi daging. Natrium atau garam pada gochujang berfungsi sebagai pengikat, penyeimbang, dan pengawet makanan. Satu lagi manfaat gochujang yang sangat populer adalah dapat menyehatkan sistem pencernaan. Ini karena gochujang yang merupakan makanan fermentasi mengandung probiotik yang dapat merangsang pertumbuhan bakteri baik di usus. Adanya bakteri baik membantu proses pencernaan jadi lebih baik dan mencegah bakteri jahat untuk berkembang dan menginfeksi usus. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari gochujang. Jika kamu suka makanan ala Korea, jangan lupa menambahkan bumbu ini pada masakan kamu ya.